Si Tanggang telah berjaya menjadi orang kaya dan berkahwin dengan seorang putri raja yang rupawan. Kemewahan dunia yang dimilikinya telah membuatkan Si Tanggang lupa kepada ibunya yang tua. Pada suatu hari, putri raja ingin turut serta berlayar bersama Si Tanggang dan anak-anak kapal untuk berniaga. Dalam pelayaran tersebut, akhirnya kapal Si Tanggang telah berlabuh di pantai berhampiran tempat kelahirannya. Berita kedatangan kapal Si Tanggang telah diketahui oleh orang-orang kampung. Thank you.
Zafri, Tuan Putri Arish Damia, Pengawal Muhammad Nuluddin Iman dan Raja Muhammad Irfan, dan orang kampung Ariana Safiah, Kasih Arina, Putra Hadif, Khalish Haziq dan Haris Isyaf. Tepukan untuk semua pelakon-pelakon Si Tanggang.